Halo semua, kembali lagi di Benerot bersama gue, Otakure. Hari ini kita kedatangan beberapa orang baru. Yang pertama adalah si Daun Emas di sini. Kemudian kita ada Bambang, bentuknya seperti begini. Kepalanya bulat sekali, seperti alien. Mukanya gimana ya? Lurus sih mukanya. Mukanya memanjang ke atas, gepeng begitu. Kepalanya botak. Kemudian di sini ada Devan Huda. Setelah Devan Huda kita ada si Axel. Dan yang terakhir ada Sita di sini, dari Sita Andini. Oke, sekarang kita punya total 15 anggota. Untuk 5 orang baru akan kita beliin equipment dulu. Untuk Shield High Clan harganya 731, hit point-nya 640. Ini shield-nya bagus ini, Norton ini, High Clan ini, shield-nya bagus-bagus. Kita muter lagi ke Dungalis, jadi pokoknya kita mau beli shield sebanyak 15 unit ya. Semua shield kita akan kita ganti ke shield yang bulat. Shield yang bulat itu lebih bagus, lebih ringan juga pakainya. Oke, kita lihat trade di sini. Shield bullet sama gue butuh kapak atau butuh gada untuk 5 orang baru kita. Mungkin akan kita kasih high ten. Gue nggak mau yang ada thrust damage-nya. Thrust damage cuma 2, itu rugi banget gitu. Mending kita swing aja mainnya. Nggak ada ya, nggak ada. Untuk gada bagusan di sebelah kiri, di daerah Flandia. Nanti kita akan beli gada di daerah Flandia lah. Gue mau beli high ten round shield lagi. Total pokoknya sampai 15 unit ya. 6 ditambah 8, 14. Sedikit lagi. Oke, kita punya 14. Tandanya gue tinggal butuh mencari satu shield lagi ya. Satu shield Highland lagi. Di Penkanok kita akan beli satu Highland shield lagi. Pas, total jadi 15 Highland shield. Berikutnya gue akan membeli yang namanya... kita butuh gada. Kalau mau beli gada, kita ke daerah Flandia ya. Daerah Flandia itu di Jakulan ini. Jakulan kayaknya Flandia deh. Gada di sini namanya Pernas. Nah, ini bagus ini. Ini gada yang bagus. Emang belinya ada di Flandia kalau kita mau cari gada. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di Flandia juga ada crossbow dan shield yang bagus. Pavis ya. Ini tapi kegedean. Kalau kita pakai crossbow mungkin bagus pakai pavis. Tapi kita kan mau maju cepat. Jadi kita butuhnya... ya, shield team biasa-biasa aja. Kemarin ada yang komplain, katanya orangnya kita bugilin gitu ya. Jadi mungkin sekarang yang cewek-cewek dulu lah. Yang cewek-cewek dulu kita kasih baju biar bagusan dikit. Jadi ya harga yang murah-murah aja. Ini siapa? Simbun ya. Kita kasih helm, Bun. Habis itu bajunya. Ada baju nggak di sini? Bajunya cuma 100 harganya. Boleh, kita kasih dress. No, seperti begitu. Nggak cocok banget. Nggak cocok banget. Baju sama kepalanya nggak cocok gitu ya. Kasih baju ini. Nah, ini baju sih cocok. Cuman kepalanya tetap nggak cocok nih. Kepalanya kita akan gunakan... cobain satu-satu aja lah semuanya. Ada Western Scarf dan teman-teman. Coba kita lihat. Lumayan cocok. Pakai ini. Ini kayak orang diperban kepalanya. Pakai ini. Nah, ini lebih cocok ya, lebih cocok. Terus kita kasih selendang juga, selendang. Ada nggak selendang yang kain gitu ya? Warna hijau, nggak ada yang warna merah. Selendang hijau, kalau kita pakai warnanya tetap hijau kah? Tetap hijau, black. Kita akan kasih, nggak ada selendang di sini. Kalau kita ganti bajunya jadi dress, nggak cocok, tidak cocok. Kita kasih ini saja, sepatu. Sepatu mahal pak, 900 harganya. Tidak, kita kasih sepatu. Terus si Tank Luci boleh juga kita kasih baju ini. Boleh juga si Tank Luci. Waduh, gila, keren banget Tank Luci. Nanti. Jangan dulu, orang kita mau kasih baju untuk yang cewek-cewek dulu. Oke, kita kasih dress. Nggak perlu kasih helm kali ya. Kalau dikasih helm agak ngegantung jadi aneh gitu ya. Kayak begini. Satu lagi yang baru yaitu Sita. Sita kita kasih baju apa nih ya? Ada Western Common Dress. Oke, Western Common Dress. Setiap orang jadi beda-beda bajunya. Kita kasih kerudung. Oke, nggak cocok ya. Kasih sini. Nggak cocok juga. Kasih ini. Ninja. Kasih ini aja lah. Yang kayak diperban-perban kepalanya. Ya, sepertinya cocok. Oke, kita masih ada beberapa baju yang bisa kita bagi-bagi. Yang pertama untuk si Axel. Seperti begitu. Devan Huda kita kasih selendang aja kayak begono. Ya, ditutupin nggak penting gitu ya. Yang bagian
tengah ke bawah itu kan yang penting. Kenapa yang ditutupin pundaknya doang? Bambang, wah kepalanya mantep si Bambang. Kita kasih baju aja. Kemudian si Daun Emas kita kasih tutupin jenggotnya keluar-keluar. biarin. Oke, no, sudah kita kasih baju. Masih ada satu baju lagi. Satu lagi untuk siapa? Maximus. Nah, sudah dapat baju beberapa orang. Yang cewek-cewek doang yang keren. Oke, selesai. Untuk equipment, shield akan kita sebar-sebar. Semua orang sekarang menggunakan shield bullet keren. Gila, keren banget, Pak. Shieldnya keren banget. Gue suka banget sih. Shield Batania itu emang sadis-sadis keren-keren banget. Oke, semua akan menggunakan shield bullet keren. Oke, semua. Shield lama kita, yang kayak begini nih. Shield lama kita kayak sampah tuh, betul kayak. Shieldnya hancur banget, Pak. Udah rontok-rontok banget gitu. Kita ganti, waduh, shieldnya keren, bulat, keren. Oh iya, selain dari shield, gada juga akan kita sebar-sebar ya. Jadi, 5 orang baru kita akan menggunakan gada Pernats. Ini untuk, ya, ngancurin shield dah kerjanya. Untuk ngancurin shield, untuk ngancurin armor, untuk ngancurin kepala juga bisa sih. Cukup alot itu, cukup kuat. Oke, jadi 5 orang akan menggunakan gada. 53 orang, looter, tidak masalah. Kita akan hajar. Attack. Kita bikin formasi bulat dan kita berdiri di ujung-ujung banget itu ya. Kita berdiri di ujung-ujung. Dengan begini kalau kita agak terbantai gue langsung kabur. Kita berdiri pas di ujung. Kalau mau kebantai langsung lari. Mantap sekali. Sudah siap? Musuh sudah mulai mendekat sedikit demi sedikit. Kapanpun kalian mau lempar tombak silakan lempar. Tidak perlu menunggu arahan gue. Soalnya musuhnya udah banyak. Kita lempar ke atas. Moga-moga ada yang kena. Wih, kena. Ada yang kena loh. Batu, hati-hati banyak batu. Nah, tentang. Ditangisin. Mereka ini hanya looter-looter yang tidak terlatih. Kita pasukan yang sudah terlatih di sini. Oke. Jangan battle di tengah-tengah. Hati-hati. Kita mesti cincang-cincang dari samping. Jangan sampai kita terkepung juga. Hajar. Oke, hajar. Mundur. Jangan terlalu jauh dari formasi ya. Kalau kita jauh-jauh dari formasi, kita yang mati nanti. Let's go. Hurra. Hurra. Aduh, tolong. Pukul dia, teman. Hajar dia. Mereka bingung. Aduh, ada pohon mengganggu. Enaknya ngelawan looter, mereka itu belum terlatih mengenai formasi. Jadi berantemnya acak-acakan, moralnya pun gampang turun ya. Nuh, orang kita terlatih tuh, susah dipukul. Selama gue nggak jauh-jauh dari formasi, kita harusnya bisa bunuh 1-2-1-2 gitu ya. Bunuh kabur. Tipenya hit and run. Oke, hajar. Nah, kamu. Hup. Nah, mati. Kamu. Hup. Uts. Mau mukul ya. Hup. Hura. Oke, mati. Sudah tinggal sedikit, semua akan kita suruh charge ya. Maju. Gue sudah memangkas musuhnya sebanyak setengah. Sekarang kita bubarkan mereka. Setiap orang suruh bunuh 3 ya. Seorang bunuh 3. Lagis. Wah. Aduh. Tolong mereka koyokan. Formasi kita berantakan. Wah, bahaya juga nih. Tidak ada formasi, kita dikejar-kejar. Hajar. Udah, menang. Orang gue sudah terlatih banget menggunakan shield. Jadi majunya pun sambil pakai shield begini tuh. Noh. Mereka maju, shieldnya nggak pernah turun ke bawah. Ya kan? Mereka tidak pernah jalan kayak gue begini nih. Shield di samping. Mereka kalau maju, shieldnya pasti selalu berdiri ke depan. Ini menyebabkan musuh-musuhnya bakalan susah untuk mukul. Ketagis terus, Pak. Jago orang gue semuanya. Mantap teman-temanku. Kita dorong dari belakang. Nah, bingung loh. Di bagian utara, kita tidak menemukan javelin yang bagus. Maka dari itu, sekarang kita akan kembali ke Empire aja. Di Empire ini ada pila yang bisa kita beli. Yang kayak gue pakai sekarang gitu ya. Kita mau beli 10 unit pila. Ya, lumayan untuk lempar-lempar. Habis kita beli 10 unit pila, udah orang gue udah lengkap untuk equipment senjatanya. Sisanya tinggal upgrade armornya doang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita beli 10 reinforced pilum yang masing-masing akan kita sebar ke orang-orang kita. Kita dapat surat, baca dulu.
Northern Empire mau merekrut kita sebagai mercenary dan kita mendapatkan 130 gold per influence. Langsung kita terima. Let's go, kita lihat Northern Empire bagian atas ya. Bagian atas ini semuanya adalah teman kita dan musuhnya adalah Kusaid. Oke, kita bisa jalan-jalan ke Kusaid. Mungkin mencari villager-villager gitu, kita bunuh villager aja. Ostarios of the Leverory ini ada jenderal di sini, 24 orang. Kita coba ya, kita battle. Waduh. Bajunya beda ya. Bajunya kok agak mencurigakan ini bajunya. Besi semua, Pak. Waduh, Kusaid ya, lupa gue Kusaid kuda semua. Nah, kita masih cepat ini. Formasi. Kita akan bikin circle formation. Oke. Hati-hati nih. Kuda semua, Pak, kuda semua. Lupa gue Kusaid. Orang Kusaid, aduh. Paling malas gue lawan Kusaid. Semua kuda. Maju, 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 maju. Eh, maju sini, maju sini. Kita mesti ambil lokasi yang dekat batu gitu ya, dekat batu. Itu situ, kita ke sana. Nah, kalau kita dekat batu kayak begini, kudanya nggak bisa nge-charge kita. Untungnya itu, dekat batu, dekat pohon-pohon ya. Kita jangan berantem di lapangan pokoknya. Ini kita bunuh dulu. Kalian defend di sana. Gua bakal bersihin ini dulu. Oke. Dua hit. Mati, bagus. Recruitnya sudah mati. Siapin tombak. Waduh, di-charge juga, Pak. Di-charge, di-charge, di-charge. Mati satu. Tangis. Wah, nggak ada yang ketahan sih. Tangis, 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 tangis. Waduh, diinjek-injek. Diinjek-injek kita. Nah, nyangkut musuhnya bagus. Hajar, hajar, hajar. Musuhnya nyangkut. Hajar. 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 Sialan. Gimana nih? Udah satu terkapar. Siapa itu? Tabrak kuda, Pak. Agak susah ya. Angkis. Siapin battle. Tahan, tahan. Waduh, dinyak-nyak kita. Kudanya nggak ada nyangkut, Pak. Aduh. Wah, kagak ada mati satu pun orang-orangnya. Gue nggak bisa naik ke atas batu apa. Hajar. Hajar kudanya, hajar kudanya. Nggak bisa juga. Nggak bisa, Pak. Ini orang kita bakalan kekuras sedikit demi sedikit ini. Ah, sayang sekali. Selamat tinggal, teman-temanku. Gue mau lepas senjata dulu. Selamat... Selamat tinggal, teman-temanku. Kagak bisa, Pak. Musuhnya Kusaid. Naik kuda semua. Kalian defend di sana. Saya melarikan diri. Let's go. Retreat. Kabur. Oh, nggak. Ini maju sini, maju sini. Kabur. Selamatkan dirimu. Aduh, moga-moga gak ada yang mati ya. Moga-moga tidak ada yang mati beneran. Oke, kita selamat. Tidak ada satupun orang kita yang mati. Bagus. Dan tiba-tiba damai. Kusaid dan Northern Empire made peace. Aman lah. Kita bisa jalan-jalan di sini dengan lebih santai kali ini. Luther 53 biji. Boleh kita hajar kalau Luther. Kita bunuh-bunuhin Luthernya banyak ya. Bunuh Luther yang banyak. Let's go, attack. Setiap kali kita ngebunuh Luther, seharusnya sih kita akan mendapatkan influence juga gitu ya. Dapat beberapa influence. Jadi, ya, setiap kali kita ngebunuh Luther, gaji kita makin naik. Kali ini kita kayaknya nggak perlu pakai Silk Formation, tapi kita bakalan pakai Silk Wall aja. Gunakan Silk Wall. Oke. Seperti begini. Kalian sudah siap battle semua. Lempar tombak kalian kapanpun kalian mau. Moga-moga sih gak kepung dari belakang. Kalau circle formation itu untungnya kita gak bakal dikepung dari belakang gitu. Kita bisa ngumpet-ngumpet. Kalau begini untungnya kita bisa ngebunuh musuhnya jauh lebih cepat. Soalnya semuanya berantem. Batu, hati-hati, tangkis dulu. Oke. Tadi tuh tombak. Ah, kena tuh satu orang. Lempar. Ah, kena perutnya. Ah, kena tuh si botak. Wih, kamu murid kanan. Ah, keluarin. Golok. Hah, golok. Kita akan jaga bagian samping. Oke. Bagian belakang masih aman, bagus. Hajar. Hajar. Jangan terlalu jauh. Hajar. 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 Hajar.
Hajar. Hajar. Ada yang mati. Enggak, jatuh dong. Takis. Tolong aku. Tolong aku. Nah, begitu. Nah, hapus. Ayo lo, takut mereka, takut mereka. Lawan Luther enak banget ya. Kita ini udah satu arah battle-nya kalau lawan Luther. Maju semua. Serang, 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 serang. Majuin. Let's go. Hajar. Aduh, tangis. Ah, pukul dari belakang. Nah, gue yang pukul dari belakang. Pukul dari belakang. Bagus. Nah. Nah, tuh, copot kepala satu. Kita kasih orang-orang kita yang berantem. Biar mereka naik level. Gue langin musuhnya. Biar gak bisa kabur. Gebukin dia. Sip. Tidak ada yang mati satu orang pun. Gua bunuh 12, Lord Tama Maximus bunuh 6. Di daerah atas sini, di daerah hutan-hutan sini, biasanya banyak forest bandit, biasanya. Coba kita akan samperin ke sana, moga-moga ada banyak forest bandit. Kita udah butuh bandit yang lebih kuat gitu ya. Biar duitnya juga lebih cepat dapatnya. Lawan Luther paling sekali battle yang 50 biji itu kita dapat sekitar ya 500 sampai 1000. Tapi waduh, stepe bandit kita nggak bisa sentuh itu. Udah itu ya. Ya, stepe bandit semua sini ya. Biasanya ada forest bandit di sini. Sepertinya sudah berubah. Tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu di atas ini banyak banget bandit ya, serius. Banyak bandit-bandit hutan. Tapi bandit kuda mungkin bisa kita lawan ya kalau cuma 14 doang kali ya. Coba ya kita hajar deh stepe bandit ini. Kalau tadi kan kita ngelawan pasukan yang emang sakti banget gitu. Nah, 19 tambah 14. Anda mau keledai? Apakah Anda butuh keledai? Butuh sepatu. Gua ada sepatu banyak di sini. Bentar. Mungkin Anda butuh duit? Butuh duit kah? Oh, Anda butuh duit 900 gold. Silakan ambil saja. Dengan senang hati saya berikan. Gua orang yang baik hati. Melarat langsung. Bener-bener bandit dah tuh. Emang bandit sih. Bener-bener dah tuh bandit. Dirampok. Kalau 15 gue berani lawan pak. Kalau rame gak bisa pak. Kuda pak. Kejadiannya kayak tadi lagi kita diseruduk rame-rame. Oke, gue punya banyak barang. Kita punya banyak barang dari lawan Luther. Kita jual-jualin dulu. Kita jual barang-barang tidak berguna. Dapat 3000 ya sudahlah. Masih untung sedikit. Duit kita dirampok 900, tapi kita dapat 3000, nggak apa-apa. Oke, di daerah sini, daerah atas sini, harusnya banyak daerah-daerah mountain bandit sama forest bandit. Kita cari dua itu dulu ya. Kita cari bandit hutan sama bandit dari gunung. Nih, tempat ngumpetnya di sini nih. Di daerah tempat ngumpet ini, biasanya ada bandit yang berkeliaran. Aduh, di tempat ngumpetnya ada 4 bandit di situ. Ayo, keluarlah kalian. Kenapa kalian di dalam semua? Ada orang? Vice Permana. Vice Permana telah subscribe. Thank you buat sudah subscribe. Welcome to the Otakure family. Oke, di sini ada Forest Bandit. 17 unit. Ini agak berbahaya ya. Soalnya lebih banyak daripada kita. 2 unit. Tapi mungkin masih bisa kita lawan. Gua akan pancing dulu agak keluar dari hutan dan ke tempat terang ini dulu ya. Langsung gunakan Seed Wall. Seed Wall. Lempar tombak kapanpun kalian mau lempar. Yang penting bunuh dua ya. Oke, setuju. Bunuh dua orang minimum. Biar adil. Biar seri maksudnya. 15 versus 15 kita pukul-pukulannya. Forest Bandit sama Luther. Itu 360%. Jauh berbeda. Kok aneh banget ya. 180 derajat berbeda gitu ya. Jadi mereka lebih terlatih. Dan senjatanya juga sadis. Tenang. Lagi kapaknya. Wih, kagak sampai. Pendek sekali kapakmu. Oke, lempar tombak. Aduh, gue makan kapak kesitu. Waduh, shieldnya naik juga ya. Mereka bisa nangkis-nangkis juga. Nah. Kamu. Nah. Keluarin pedang. Hajar. Orang kita mati satu. Orang mereka mati satu. Gue masih tangkis. Ah, mampus kenapa leh? Ah, tangis.
Tanya. Wah. Mereka nangis. Nah. Hebrah, ketangkis semua, Pak. Maju sedikit demi sedikit, teman. Nah. Mundur. Maju kalian. Gua mundur. Temanku maju. Oke. Ayo. Wah, ditangkis. Maju. Lindungi gua. Hajar. Kroyokan kita berani. Let's go. Nggak ada yang mau maju nih. Tolong. Hey, Maximus, pukul dia dong. Wah. Masih gua suruh charge nih. Charge. Gua nggak bisa battle sendiri. Nangkisnya dewa banget nih. Ketaki semua serangan gua. Kita masih kroyokan. Bagus. Nah, pukul dari belakang itu adalah jalan ninjaku. Pukul dari belakang, jalan ninjaku. Bagus. Nah, menang ini. Menang jumlah kita. Nah, guys. Oke. Pukul dari belakang. Pukul dari atas, samping, tangkis. Dari belakang pukul. Dia madep kita langsung hidupin shield ya. Gue tidak mau berantem satu lawan satu, berbahaya. Ah, makan tuh kapak. Ayo lo, ada Maximus belakang lo, sama Tank Lucci. Dua orang gedut-gedut. Ayo, kejepit lo. Oke, kita mati berapa orang itu ya? Satu orang di situ, dua orang, tiga orang, empat orang modiar, Pak. Moga-moga tidak mati permanen. Kita lihat semuanya terkapar, tidak ada yang mati permanen. Bagus. No, lihat itu. Lawan 50 liter, darah kita masih full semua. Lawan berapa biji Forest Bandit? Bonyok-bonyokan, Pak. Forest Footman, Forest Brigand ini mungkin bisa kita jual nggak ya? Prisoner ini mungkin bisa kita jual-jualin kali ya. Kita ambil aja ya. Lumayan, Pak, jadi duit. Dan equipment-nya ini yang kita butuh banget. Lihat ini equipment-nya. Equipment sadis sekali ini. Wus, ada selendang dari kulit. Kulit serigala. Oke, kita ambil semua. Sampai situ kita pakai semua. Lihat. Langsung banyak yang upgrade equipment-nya. Kita lihat di sini. Sekali kita berantem lawan Forest Bandit 17 unit. Kita mendapatkan 1390. Itu udah di minus-minus ya. Di minus-minus sama baju-baju, sama selendang-selendang yang udah kita pakai. Tadi banyak selendang ini ada kayak begitu-gitu nih. Pokoknya baju-baju udah kita pakai-pakein. Jadi sisa sampah-sampah. 1900, aslinya mungkin sekitar 2500-an. Oke. Sekarang duit kita ada 16.000. Untuk prisoner juga bisa kita jual prisoner. Jadi kita ke tavern dulu, menuju ke tavern. Terus kita mau jual prisoner, harganya 450, lumayan tuh. Kita dapat 450 duit tambahan. Oke, balik lagi. Kita akan bolak-balik ke situ sampai kita mendapatkan duit sekitar 25.000 ya. Seperti biasa, semuanya langsung kita suruh shield wall. Langsung shield wall. Pokoknya untuk ya setengahnya kita masih bersihin dulu menggunakan shield wall. Habis itu baru kita suruh ngecharge. Setiap kali kita berhasil battle melawan para bandit-bandit ini, orang kita equipment-nya makin kuat, skill-nya makin bagus. Dengan kata lain, makin lama makin mudah. Kalau dulu kita lawan 10 looter-nya terbantai kan? Ingatkah kalian masa-masa terbantai melawan 10 looter? Sekarang kalian sudah menjadi pasukan-pasukan yang kuat. Siap bertarung. Tolong. Siapkan senjata kalian. Keker dan lempar kapanpun kalian mau, oke? Hati-hati mereka lempar kapak. Tangkis dulu. Biasanya sih lemparan pertama nggak sampai ya. Pendek sekali kapaknya. Wih, hampir kena sebelah gua. Bisa gua ambil? Bisa kita ambil. Oke, lempar. Makan ini javelin. Mati satu. Mati dua, bagus. Tidak, no. Mati tiga, empat. Mati lima loh. Bagus. Tadi ada kapak mana ya? Bentar. Kapak. Kita mau ganti javelin. Makan nih kapak.
Wih, kapak, 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 kapak. Ambil, kita ambil kapak-kapaknya. Kita lempar, makan tuh kapak lo. Hei, lempar, lempar kapak sembarangan. Mana, ada lagi, ambil. Nah, kita lempar di belakang, makan tuh kapak. Wah, ada kapak di lantai. Oke, kalian bertahan, gua akan ngumpulin kapak yang banyak. Ntar, ah, agak bisa, gua nggak berani maju. Kita jalan ke samping dulu. Eh, kapak naik. Ya, ketangkis kapaknya. Ada javelin gua tadi ya. Javelin, ambil. Makan nih javelin. Jebrak, no, kena tuh. Kebanyak kapak di sini. Ambilin kapaknya. Bisa berapa sih kapak? Tolong, gua tangkis. Tolong, tolong. Makan tuh kapak. Ah, hancur, siap lo. Makan tuh kapak. Berani ya lo mukul-mukul gua, ada gak punya skill kan? Tolong. Agis, nah, udah tinggal dikit. Charge, charge. Kita akan mau mencari kapak lagi. Gue mau melatih skill throwing gue, jadi ngelemparnya jago gitu ya. Kita ngelempar javelin, langsung mati musuhnya nanti. Nih kapak nih, bah, waduh, kena si Alams. Sorry Alams, hura, wih kena tuh. Javelin, javelin, javelin. Dah, bersih. Forest kita ambil, bisa kita jual prisoner. Barang-barang, dapat baju 2 biji, asik. Dapat baju 2 biji, kita dapat ini lagi, dapat kulit serigala. Terus kita dapat sarung tangan ya, sarung tangan sama sepatu. Sepatu ini mahal banget loh biasanya. Kalau kita jual-jual sepatu itu mahal. Oke, ambil semua. Terus kita ganti equipment orang kita. Sip, masih banyak yang berubah ya. Masih banyak yang berubah, sarung tangan, capnya yang berubah semua. Ada battle. Ada battle. Apa yang terjadi nih? Sunner create army, Belitor create army, Arion Northern Empire declare war sama Southern Empire. Oh, Empire pada perang satu sama lain ya. Northern Empire berantem sama Southern Empire. Oke. Jadi sekarang kita perang sama Empire yang bagian bawahnya. Wow. Kota kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kota musuh ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, sama. Adil, Pak. Masih adil. Oke, kita akan bunuh looter ini dulu. Bunuh looter ini, habis itu kita cabut ke bawah ya. Halo, kamu. Sentrop aja. Sentrop. Dan kita dapat barang lumayan. Dan... Oke, kita akan jalan ke bawah. Duit kita sekarang 21.000, lumayan banyak. Target kita kan 25.000. Harusnya sih bisa ya dapat 25.000. Kita udah berantem lawan beberapa forest bandit dan juga sudah berantem lawan lumayan banyak looter. Jadi orang kita moga-moga bisa mendapatkan 25.000 gold toh. 25 gold itu kemudian akan kita gunakan looter lagi. 25.000 gold itu akan kita pakai untuk beli solder guard semua ya. Nah, trap di sini kita jual semua. Jebret seperti begitu. Kita dapat 3.200. Nggak banyak tapi lumayan lah. 3.200. Duit kita sekarang total ada 2.409 ya. 249. Gua butuh beginian. Kita butuh beginian sebanyak 10 unit. Harganya 1.400. Kita beli 10. Ini ada yang mail. Pakai besi. Enggak, kita pakai letter aja, Pak. Yang besi mahal, Pak. 2.000. Ini 1.000, bedanya 1.000, Pak. Jauh. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 14.000 kita pakai untuk beli solder guard. Habis itu semuanya kita suruh pakai. Sip. Jadi sekarang orang kita bedah. Dengan begini orang kita walaupun tidak punya baju bagus, badannya tetap kuat armornya karena shoulder guard ini membantu defend dari kita punya badan kayak gitu ya. Berikutnya kepala nih, kepala wajib banget ya. Kepala sekarang armornya cuma 4. Ini kita mampus, Pak. 4 itu mampus, kena tombak, kena panah, kena batu enggak sengaja itu mampus, Pak. Maka dari itu kita harus beli letter aja kali ya. Minimum letter dulu lah. Coba kita akan beli satu dulu. Gua kasih ke si Maximus, bentuknya cakep gak sih? Oke, bentuknya lumayan bagus dan kelihatannya melindungi kepala juga ya. Cuma mukanya aja gitu. Kalau kena tombak mati-mati juga sih.
Oke, jadi gue bakal beli yang namanya Imperial Padded Coif ini sebanyak 14 unit ya. Di sini cuma jual 4 doang. Kita pakai 4 dulu. Kita kasih ke Maximus, kita kasih ke siapa ini? Kasih ke Rose, kita kasih ke Dede Haryadi, kita kasih ke si Embun. Hap, kayak begono. Barang-barang tidak terpakai, sisanya kita jual. Oke, cuma bayar 2.800. Duit gue sisa 7.000. Di bawah gue lihat ada Mountain Bandit, markasnya. Kalau markasnya ada, biasanya sih banditnya ada juga. Tapi nantilah, gue mau gabung army dulu, Pak. Kita mau gabung pasukan ya. Di sini ada Tesnor Army, sama ada Nikasor Army. Kayaknya mau nyerang ke siapa gitu ya. Kalau kita berhasil gabung sama mereka dan mereka menang battle, lumayan kita dapat banyak resource. Oke, jadi di sini kita akan berjalan bersama 500 orang dan di atas ada 1019 melawan 13 musuh. Masa kalah kan gak mungkin kan? Memalukan sekali kalau kalah. Oke, kita akan ikut sama mereka attack. Susunan wave pertama seperti begini. Kita mengirim mungkin sekitar 200 unit dulu kali ya. 200 unit dulu, mungkin nanti nambah terus. Gua bisa megang archer. Sebenarnya ada slot kosong di archer, tapi gua pribadi kan nggak punya panah gitu. Buat apaan kita megang sama grup archer gitu? Nggak berguna. Atau boleh aja kita gabungnya sama grup archer ya, buat iseng-iseng. Kita kendalin pasukan orang lain. Let's go, ready. Wow, aku punya pasukan archer. Follow me semua, follow me. Follow me. Oi, follow me. Kok gak ada yang mau? Bener-bener nih archernya tidak peduli sama gua sebagai leader. Gua kan leader di sini. Kalian tidak menganggap gua apa? Gak dianggap, Pak. Perintah gua gak dianggap sama sekali. Masa bodoh deh. Gua mau tembak-tembakan di depan. Apa itu follow me? Ya, lebih bagus sih ya. Lebih bagus begini daripada ngikutin gue buat apaan gitu. Hey, serahkan panahmu. Hey, kita dorong biar mati. Siapa tuh mati tuh? Bukan temen gue. Ayo, mati lah sana, mati. Serahkan panahmu. Matilah. Agak mau mati ini. Nah, gitu dong. Kenapa panah? Tim biru maju. Dorong gue. Enggak ada. Maju kalian. Semangat. Nggak ada panah apa ya? Tombak, dia nggak bawa panah, Pak. Wih, tembakin gue. Maju. Aduh, sakit lo setengah darah. Setengah darah gue, Pak. Gila, pakai shield lo. Gue tangkis pakai shield. Balista, Pak. Apa dilempar tombak doang? Wow, maju kalian, semangat. Untung kita gabung sama archer, kita gak perlu maju. Apa yang dibunuh sama archer ini merupakan gua punya prestasi. Semakin banyak kalian membunuh, semakin tinggi prestasi gua. Let's go, berantem kalian ya. Battering ramnya mana? Gua tangkis maju dikit lagi. Dikimik, skirmish freely, oke. Katanya gua disuruh bebas mau ngapain saja. Oke. Bebas. Ya sudah. Kita diam saja di belakang sampai musuh mati semua. Orangnya masih sampah banget armornya. Kena tombak sekali darah setengah. Wow, banyak orang jatuh-jatuh mati. Wih, nembak. Oh, balista kan tuh. Iya tuh balista tuh yang nembak kita tadi tuh. Pantas susu mati. Bonyok. Tenang. Gue dendaman orangnya. Jadi dia gak bisa nembak kita harusnya di sini. Halo kamu. Lu yang lempar gue tadi kan? Ya, gak sampai. Agak tinggiin. Ya, gak sampai. Agak tinggiin lagi. Ya. Iya. Pura-pura ngeliat. Kagak sampai, Pak. Kagak ada yang kena. Goblok. Wih, gue ditembakin. Ih, serem. Ada panah nggak? Nggak ada panah jatuh apa ya?
Orang gue nggak berguna. Ada panah. Kita ambil ini. Kita tuker sama apa itu ketukar? Nggak tahu. Kita ambil ini juga. Kita tuker sama kita punya itu. Sip. Nah, kita punya panah sekarang. Menggunakan panah, kita bisa bunuh balista ini nih. Lu nembak gua tadi. Gua dendam orang ya. Ayo. Loh. Ya. Mati, Pak. Udah mati. Wow, perang besar. Perang besar. Maju. Kagak pun satu orang pun. Aduh. Setidaknya kita menjadi leader sesuatu lah. Walaupun tidak bekerja dengan baik dan benar. Gimana sih cara mana? Gue lupa. Klik kanan, klik kiri. Mana gimana caranya ya? Kok gak bisa panah orang gue? Oh, bukan gak bisa mana. Saking sampahnya, kekerannya gede banget, Pak. Kekerannya gede banget, nembaknya kemana-mana. Jadi, misalnya kita mau mana itu tuh orang di bawah tuh ya. Gue udah taruh tengah nih ya. Kita udah taruh tengah. Oh. Jadi sekarang manahnya agak berbeda ya. Kalau dulu kita manah langsung manah. Kalau sekarang kita mau manah itu mesti ditarik dulu panahnya. Ditarik dulu ya. Ditarik dulu panahnya baru dia lurus. Makin lama makin lebar lagi karena enggak kuat tangannya gemeteran tuh. Orang gua tangannya gemeteran. Gemeteran tangannya. Mau panah orang gemeteran. Agak kena. Coba. Nah, sekarang kita shift. Kita tarik. Ayo tarik anak panahnya cepat. Tarik. Sip. Nah. Begitu. Jadi begitu panahnya ketarik, begitu kursornya rapat, kita masih langsung nembak. Agak berubah sistem mananya sekarang, enggak kayak dulu. Kalau dulu kita bisa nembak terus-terusan, ini enggak bisa, Pak. Nariknya aja lama, narik talinya. Juga kalau kita biarin ya. Kalau kita biarin kelamaan, misalnya nih, udah rapat kursornya, kita biarin kelamaan, langsung mekar lagi deh. Kemana-mana deh pakai. Nggak pernah pakai panas kita, jadi nggak tahu sistemnya berubah. Oke, kita berhasil di sini. Gue mendapatkan 2% loot dan 1 renown. Let's go, Ikuzo. 2% loot. Apa itu loot yang kita dapat? Kita dapat Ilitia sebiji, oke, bisa kita jual. Boleh, kita ambil itu. Dan kita dapat, wah, kita mendapatkan satu buah panah, Pak. Kita dapat panah sebiji. Wow, hadiah yang indah sekali. Rupanya harus kerja ya. Harus kerja, Pak. Ten. Ikuzo, loh, kemana? Kok nggak ikut yang lain? Gue kira mau nyerang kastil itu. Oi, leader kita nggak berantem-berantem nih. Gue pindah juga nih sama leader yang lain, yang lebih aktif. Si Farisas dari tadi berantem. Paron. Oke, kita rame di sini. 1484 ya. 1484 lawan 151. Ada si Joron di kastil ini. Si Joron tidak bisa melarikan diri dia. Di kastil sekecil begini melawan 1000 orang. Tek. Kali ini kita nggak dikasih slot sama sekali ya. Cuma ada tukang pukul. Nggak ada archer sama sekali. Tukang pukul semua. Dan kita nggak dikasih jadi leader lagi. Sepertinya leader kita sudah tidak percaya sama kita lagi gitu ya. Apaan tuh? Jadi leader kok sampah banget katanya. Oke, ready langsung. Turun dari kuda ya. Turun dari kuda. Jalan bersama-sama. Wih, lucu loh pada bawa bendera-bendera macam-macam. Wow. Bajunya besi-besi semua ya. Jalannya bunyi krucuk-krucuk-krucuk-krucuk gitu. Orang gua letter sendiri. Waduh. Untung gak kena. Mati, Pak. Banyak banget. Kaget gua. Wow. Kita jauh-jauh. Kagak jadi maju. Wow.
depan muka gue orangnya terkapar semua. ini temen ini. Siapa nih? Teman kita tuh. Logonya sama. Ada yang kira kata put. Sampai gua. Oke, kita maju. Hati-hati. Hati-hati. Bahaya. Katapultnya sakit, gila. Kelihatannya. Let's go. Nggak boleh di belakang kali ini. Yang di belakang mati kena katapult. Harus ikutan maju. Katapultnya bisa yang gue lemparin tombak ya. Ini aja. Katapult kayaknya susah kita lemparin tombak. Ini aja bisa nih kita lemparnya. Gak kena tombaknya. Lempar rata sedikit. Wah, kena satu orang. Kita membantu. Hura, kena lagi. Lempar lagi. Hura. Yah, kagak mati. Oke, kita naik. Let's go. Beranikan diri naik. Masa kita berantemnya di bawah terus gitu kan ya. Tidak boleh tuh berantem di bawah terus. Kita mesti membantu. Wow. Ramai sekali tempatnya. Siup. Mundur. Bisi. Gua mau belakang. Nah, ini gua mau ini. Asik. Javelin 1 2 3 4. Oke, kita punya 4 javelin. Lemparnya gimana nih? Banyak teman. Ya, jatuh gua. Tolong. Enggak bisa. Kita lempar dari samping. Nah. Kita lempar dari samping javelinnya. Hup. Kena tuh satu. Hup. Nah, kena. Hup. Nah, kena lagi. Lempar lagi. Hurrah. Nah. Enggak kebunuh kita. Kita ajar di belakang. Hurrah. Hurrah. Weh, buru dua. Gua membantu. Ikut tuh. Ada bos. Ada jenderal di depan. Itu yang baju keren sendiri jenderal. Ajar ya. Jenderalnya milikku. Aduh, jangan deh. Serem. Kalian berantem. Jenderalnya milikku. Jenderal. Hura. Hura. Tangis. Hura. Bantu aku. Aku mungkin jenderal. Jatuh. Aku mungkin. Gue mungkin lagi jatuh. Ya, tidak ada perang honor apa itu. Wih, kita dapat bunuh jenderal loh, Joron. Apa itu? Perang satu lawan satu tidak ada di kampus gua. Keroyokan, ikut tuh. Kita berhasil membunuh jenderal satu. Harusnya kita mendapatkan sesuatu dong. Lihat ini, Joron terbantai. Siapa yang membunuh Joron? Otakure yang membunuh Joron. Jadi bagaimana kondisi? Yang mati ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi terkapar. Gue bunuh 3, Devan Huda bunuh 2. Wow, beda pak. Bunuh jenderal, hadiahnya beda. Dapat macem-macem. Trup gue gak butuh. Kita gak pakai trup soalnya. Oke, dan wow, equipment. Dapat sapi pak. Oke lah, sepertinya sudah cukup. Mereka lagi asik berantem. Silakan berantem, gue mau jualan barang dulu. Kita jualan barang yang baru kita dapat tadi. Kita coba trade. Kita jual semua sapi-sapi dan shield-shield yang tadi. Kita dapat baju bagus ya. Baju bagus bisa gue kasih ke orang gue. Waduh, orang gue keren sekali bentuknya. Wih, orang gue punya sepatu. Satu-satunya punya sepatu. Habis itu ini biarin. Yang bugil-bugil kita kasih baju tuh. Gak bisa lagi, kasih baju nih. Mana lagi yang bugil? Kamu, kasih baju. Noh. Orang kita sedikit demi sedikit akan punya baju ya. Oke, barang-barang tidak terpakai sisanya kita jual semua. Dapat 480 doang. Sampah banget ya. Cuma dapat 480. Kita lihat di Imperial ada baju apa yang bagus untuk menghias orang kita. Untuk orang gue seperti udah cukup kayak begini. Sekarang si Maximus, kita lihat Maximus. Maximus kita kasih ladies dress. Wah, keren banget Maximus. Gak ada yang lain. Yang murah, baju murah. Empire Sartorik. Ini kan lucu nih bentuknya. Nah, bener-bener kan Maximus gitu ya. Empire, Roman. Pasukan Roma. Habis itu helmnya, topi murah, ada topi murah gak? Topi murah,
topi mercan ini kita kasih topi. Wah, nggak pas pak topi. Topi nggak pas, kepalanya kegedean sih masih mas. Kita kasih apa ya? Ini mahal 900. Dah, nggak usah pakai topi. Berikutnya si Rose. Rose kita kasih ladies dress. Wah, cocok banget. Kita kasih topi. Wah, keren banget si Rose. jangan. Oh, kayak begini. Jadi mercan ya. Topinya kenapa nggak pas sih? Aneh banget ya. Yuh. Nggak pas di kepala topinya. Military tunic. Duh. Kasih red tunic. Baju orang kaya. Atau baju militer. Baju militer lebih cocok buat dia. Sepatu. Nggak ada yang murah sepatu ya. Sepatu harganya sekitar... Oh. Sepatu cewek. Hey, setidaknya kamu punya sendal. Nggak. Kita main yang bagus-bagus lah. Waduh, ini kayak pakai rok. Kasih sepatu cewek lagi. Aneh banget. Mana sih cewek? Waduh. Apa ini? Kayak maling kolor. Daun emas. Kenapa ada maling kolor sih? Ini. Oke, simpun kita kasih sepatu. Terus ini kasih biarin. Tadi siapa yang belum sih? Dede Haryadi, Rose. Ya, sepatu menyusul. Tank Lucy. Aneh. Kenapa tiba-tiba ada benjolan ya? Bentar. Ini kan begini bentuknya. Bentuk aslinya begini ya. Begitu kita kasih baju. Diselipin apa di situ? Mungkin bawa apel atau sejenisnya. Datang dari mana? Lut. Oke. Kita kasih sesuatu. Apa ya? Biar mukanya nggak begitu mencurigakan, mungkin akan kita tutupin mukanya. Topi pilgrim. Menyamar. Tapi nggak pas ya kepalanya semua ya. Ya kan, kepalanya nggak ada yang pas gitu. Aneh banget itu. Ini apa nih? 300 harganya. Jelek. Helmnya jelek-jelek. Yaudah, ini udah bagus si Tank Lucy. Keren sekali Tank Lucy. Berikutnya si Alams. Kasih baju. Baju sadaya. Pakai pilgrim coba. Jadi ninja. Iya, tapi nggak nyambung gitu ya. Nggak nyambung sama bajunya. Aneh banget. Kasih ini. Ini cocok ini. Kasih gini, cocok. Berikutnya Miftah Lutfia. Kasih ini. Nggak cocok. Biarin aja. Miftah sudah cocok. Lord Tama akan kita kasih baju commoner. Ya, harganya 100. Baju dekil. Kasih topi gitu. Kayak ninja. Kenapa badannya membesar gitu ya? Jadi gendut. Dilepas jadi kurus. Keker. Begitu pakai baju jadi gendut. Kayak tahu badannya tiba-tiba. Baju ini kan begini. Gila, keren sekali. Kasih baju jadi tahu langsung. Kotak bentuknya. Berubah. Aneh gitu ya. Kita coba lihat baju yang murah dan bagus. Mungkin di sini ada apron ya. Apron. Baju. Nah, jadi koki. Bagus. Kasih helm. Nah, cocok ini. Koki maling. Koki ninja. Let's go. Berikutnya. Rocky Kure. Jadi tahu kamu. Gede banget. Kotak banget itu baju. Baju kotak banget. Oke, Sita udah punya baju. Axel di sini. Kita kasih hem tunik. Oke. Baju dari hem. Habis itu Devan Huda kita kasih dress. Kurang banyak yang pakai dress. Aneh banget pakai dress kayak aja. Gak. Normal dong, hidup normal. Imperial robe, pakai robe. Kayak orang gua gitu ya bajunya. Gak terlalu bagus, jual baju. Gak boleh ada yang bagus. Cuma gua doang yang baju paling bagus. 2000 mahal pak. Mau sampai kapan kita mencari baju di sini? Kasih cloth di situ. Oke, kayak begitu. Ini lepas. Nah, koki. Ini kasih hood. Nah, cocok. Daun emas, cocok. Maling kolor, cocok. Oke, selesai. Dan cuma bayar 800 doang, nggak masalah.
Oke, baju-baju sudah. Sekarang kita mau coba masuk ke tavern dulu ya. Kita akan visit the tavern. Oh, ransom prisoner kita jual 500. Sip. Kita jual 500 prisoner, kita jual 400 barang. Kita mau lihat pasukan gua. Mana? Maximus? Wis, si Maximus bentuknya seperti begitu. Tidak punya sepatu. Berikutnya kita dapat melihat teman-teman kita semua berkumpul di sini. Ada si Alams, terus ada Dede Haryadi, ada si Rocky Kure. Wis, bajunya cocok juga ya kalau di sini kelihatannya. Rocky Kure, Sita, Maling Kolor sih. Daun emas. Jauh-jauh. Nah, jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Kamu di situ ya? Nah, dah, diem di situ. Jangan dekat-dekat sama kita. Diusir, kasihan banget. Oke lah, jadi tim kita seperti begini bentuknya. Tim kita, baju untuk di kotanya. Jadi kan baju battle sama baju kota beda gitu ya, ada dua. Oke, sudah cukup. Sepertinya rekaman dari Banner Road akan kita stop dulu sampai sini. Ketemu di sebuah video berikutnya di channel gue, Otakure. Thank you all. We'll be right back.